Dah nak buat tu, dah nak buat ni, dia buat dia apa dah buat lah. Yang ni, tapi yang ni Melayu kita sini tu, dia dah belum jadi recording, dia baru kampir dengan tu. Aku ingat tu sebelum pampir tu, kalau dulu lah zaman aku kan, kalau penyanyi pop datang RM1. Apa? RM1 harga dia. Tahun 65, 66, 67 aku naik joget tu. Masa tu getah sekirap kan, banyak hilang kan? Ya. Kau ingat lagi. Kau tak kan? Yang kesian kenapa? Pakcik tu dia motong kat ujung tu kan? Yang kat sini orang dah dah ambil getah susu getah. Ya, ni motong. Getah berapa mesin tu? 30% dia tu. 30%? Zaman murah tahun 63. Garang murah kau RM3? 26. Hari tu aku tanya tu 26. Jangan orang kamu dia makan. Beran RM46. 10 kilo. Maknanya lagi baik berapa kali ini. Banyak dulu potong ada getah tu. Potong dah kan selama kali tu. Buat getah tu. Beras tu. Beras kan? Tak sama macam beras dulu. Beras yang murah tu macam kalau orang kayu kan, macam tak boleh nak makan lah. Ya, itu dia. Ha. Tapi kalau dah tak ada duit kan, sekarang ni beras janji keluar. Kuaya orang dah jual kan. Dulu naik bar kan, daripada Kampung Rombau lah ataupun daripada Kuala Pilah. Kuala Pilah ke Seremban RM1.20 tamang ni. Naik bas. Bapa Ohap? United. Ohap apa dia? Ohap dia pergi Tampin. Tampin. Tak, Sembah Kelubu Ohap ke? Itu daripada Tampin tu. Daripada Pilah United, lepas tu tukar Bah Union ke? Lepas tu Seremban ke Kuala Lumpur RM1.50. Kadang budak-budak ni nakal tu. Kalau naik taksi daripada Seremban Kuala Pilah, RM1.50. Dia balik Pilah naik taksi tu berhenti depan rumah. Ingat lah mat-mat apa, Mat Kerinci ke nama dia orang tu. Depan rumah berhenti bayar RM1.50. Orang kampung ingat apa tau, ingat daripada Kuala Lumpur naik taksi. Dia tu budak ni pada Seremban nak jual dia. Tiket. Dia budak tu ada pada Bungian. Nak pergi mana? Bungian. Bungian eh? Cukup betul? Bungian lah. Aku bos tu dulu, mula aku kerja Muktar Marji, kau kenal kan? Muktar Marji rancang. Dia duduk, Muktar Marji ni dia duduk di Taman Ibu Kota tau. Dia sama dengan Azman tau. Dulu man, nak balik raya, betul nak raya kan, hari ni bos ada kuasa tu, dia lepaskan tu, dia balik. Lepas tu kan dia pun tanya seorang-seorang tu, kau kampung mana, kau kampung mana, dia nak mana balik ni. Jadi aku masa tu terfikir apa tu bongek kan, bongek bos, bongek tu ke mana, dia tak pernah dengar bongek, ke Pahang pun. Aku dah tercakap bongek kan. Aku lah kampung Pahang pun tak teringat masa tu. Aku kampung yang jauh-jauh kan. Yang aku duduk Kuala Pilah, kita kan tak pernah pergi negeri lain kan. Ayah kau dulu polis tu buat? Tak tahu. Ayah aku dulu, kita dia jual kain. Daripada Terengganu pergi Singapura. Lepas tu Perang. Datuk dia Cik Haji kan, ejen Haji. Bila perang, Zaman Jepun tu, dia nak pergi Terengganu ikut jalan darat sampai dekat Kuala Pilah kan, dekat kampung tu. Tak boleh balik Jepun, kampung aku tu ulu tu,
Masa aku umur 6 tahun ke? Jalan kaya tak ada, jalan tanah. Di kampung? Ha. Mana, Terengganu? Tak, di Kuala Pilah. Ya, mak aku orang Kuala Pilah. Kampung dia dulu pasal ikat dia. Rumah dia? Tak, dia. Dia. Bini dia Terengganu kan? Dia Terengganu, dia tu kalau itu pasal. Sebelah tak kau bini aku. Jadi, bapak aku tak lepas balik. Kampung aku tu yang aku ingat masa aku 6 tahun ke 8 tahun. Jalan tanah tu orang naik bisikal ya. Yang ada kereta cikgu, cikgu Berha, cikgu apa. Lepas tu bapak aku pun dia berniaga. Dia naik bisikal ya pergi Slim nanti. Tak ada kereta baru masa tu bapak aku. Yang baru. Kereta baru aku datang Kuala Lumpur tahun 73. 7,000 Honda. Ya, ha. Honda Civic. Honda 7,000. Motor aku beli motor 700 900 900. Honda, Honda Cup tahun 73. Yamaha Cup 700. Masa dulu budak-budak beli apa tu? Kasut. Kasut Johnson RM49 dekat Benteng. Tu dah kira hebat tu. Ha. Mula-mula kerja dengan bandarai tu bila? 73. Awal juga ya, Wan. Awal. 37 tahun lah. Oh, kerja. Mula-mula kau kena orang rumah kau tahun bila?